Halo semuanya, jadi Hai. Jadi akhirnya setelah berbulan-bulan kita bikin video who's most likely to. Di sini tuh ada 33, ada banyak 33 banget. Pertanyaan, 33 okay. questions. Ya. Nah, jadi cara mainnya ya kayak who's most likely to biasa. Di sini tuh ada foto kita. Ini ada aku, abis itu ini ada Cici, ini ada Dede. Kalau misalkan siapa yang paling banyak bacot, kita kasih gambarnya. Itu berarti menunjukkan dia yang paling kayak gitu. Oke? Okay? Sekarang langsung aja kita main. Pertanyaan pertama, who's most likely to jadi artis terkenal? Oke. Tiga, dua, satu. Aku jawab kita bertiga. Cuman yang paling main karakter nih. Iya, iya, iya ini. Ini coy. Karena harus ada. Buka aja TikToknya Aurora. Iya. Nih, jadi kenapa kita jawab Dede? Karena dia selalu vibing all the time. Abis itu she's living like she's the main character all the time. Jadi yang most likely to be artis terkenal lah. I pilih dia karena mungkin menurut I coro banyak talent kali. Jadi Moving on to the next question. Who's most likely to baper karena alasan yang gak jelas? 3, 2, 1. Nih, aku jawab Dede karena gini emang sih, ya gini. Ya, karena orangnya terlalu moody banget. Karena alasannya sama? Alasannya, ya. Ya, kalau kau, kenapa kau pilih diri kau sendiri? Aku tuh suka baper karena alasan kecil aja sih. Kecil yang belok dikit itu aku bakal kayak. Moving on to the next question adalah who's most likely to always be happy atau kayak ceria terus. 3, 2, 1. Alasannya karena Coral itu kalau misalkan dia sebel atau kayak maksudnya lagi sedih or something, dia nggak pernah kayak terlalu menunjukkan gitu loh. Jadi kayak she's rather ya udah diem aja gitu. Jadi kayak tidak meruin vibe orang lain, anjay. Lebih ke kayak gue jago acting gitu. Lebih ke kayak oh ya udah kalau masalah ini oh ya udah just let it be gitu. Lanjut. Pertanyaan keempat adalah who's most likely to be the most caring person? 3, 2, 1. Ya ini sama ini, tapi ini lebih sih. Iya, ini. Kenapa Chody? Karena Chody tuh orangnya tuh suka nanya kayak kamu kenapa apa yeah. segala macam yang kayak nanya-nanya hal-hal kecil gitu. Iya gitu guys. Kalau aku jawab Coro karena kalau I lagi sedih terus kayak I cerita. Sebenarnya Dede juga sih. Bertiga. Oke. Okay. Lanjut. Who's most likely to be calm during a very big storm? 3, 2, 1. Oke, karena Coro itu orangnya no emotion. Kayak maksudnya badai legit kayak petir gitu. Iya kayak misalkan apa namanya ada badai terus kayak yang paling tenang ya, gitu iyalah, dari yaudah, kita semua. Iya kan emang hujan gitu kan ya udah kayak badai ya udah. Aku orangnya nggak pedulian jadi. Iya corong orangnya bomat abis iya. Itu kayak IDGAF dan no emotion at all kayak jadi maksudnya kayak. Misalnya itu walaupun kayak nggak terlalu disturb her jadi dia nggak akan yang kayak. Iya kayak oh ya udah oh badai oh ya udah. Oh ya udah. Terus dia ngapain juga nggak iya, ngapain? Ngapain? Oh ya udah kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, who's most likely to spend the most money? Ini gampang banget. 3, 2, 1. Kalian harus tahu tiap hari. Tiap hari. Bisa 3 paket. Pe banget. Kayak semua abang-abang paket JNE, Tiki sih semuanya udah tahu Aurora. Kayak udah capek ngebantuin ngambilin paket kayak. Coba ambil sendiri lah paket pula dia. Oke, lanjut. Who's most likely to susah move on dari sesuatu? Not only crush ya. Kayak maksudnya dari sesuatu aja kayak misalkan masalah kayak apa kayak gitu. 3, oh my god. 2, 1. Kayak kita bertiga move on dari masalah ya? Iya. Kayak kita bertiga cuman yang kayak paling-paling gitu Dede. Ini kalau konteksnya crush itu berarti Dede. Oh, konteksnya crush ini. Iya. Kalau konteksnya kalau kayak apa? Masalah. Gak enakan ini sih. Kalau Coral tuh lebih ke itu abis bikin sesuatu abis tuh kayak dia tuh kayak merasa regret gitu kayak aduh. Oke, lanjut. Who's most likely to do weird things in public? Ini gampang banget. Weird things? Iya. Gampang. 3, 2, 1. Ini guys. Ini sih. Karena kalau Coral itu dia selalu benar-benar gak tahu tempat gitu loh. Kita lagi diem-diem nih atau misalkan dimanapun terus tiba-tiba
Coro tuh kayak isengin kita gitu, kayak main-mainin hidung lah, abis itu kayak gitu-gitulah. Terus suka teriak-teriak, abis itu suka nyanyi-nyanyi tiba-tiba. Tuh kayak gitu tuh. Iya, tuh tuh barusan. Nah, terus kalau Dede, dia itu tuh selalu say random things yang freak gitu loh, bener-bener freak banget. Lagi jalan-jalan terus tiba-tiba dia bisa dancing kayak gini-gini. Toh abis itu dia juga gak pernah tahu malu kalau bikin TikTok. Jadi kayak, oh ya udah, this is my life, I'm the main character. Again, kayak pertanyaan pertama tadi. Next question adalah, who's most likely to laugh at the wrong moment? Dua, tiga. Karena dua sih. Iya, karena aku sama Dede tuh punya selera humor yang gak jelas gitu loh. Oke, lanjut ya. Who's most likely to confess their feelings to someone they like? Tiga, dua, satu. Gak usah dijelasin. Bye. Lanjut. Who's most likely to be insecure? Tiga, dua, satu. Dua-duanya sih, kalau Coral itu dia lebih ke insecure tentang kayak gak percaya diri, kayak ini udah bener belum ya, ini udah bener belum ya. Jadi kayak perfeksionis sih. Iya, lebih ke perfeksionis. Kalau aku gak tau ini maksudnya yeah. Insecure dalam konteks apa, tapi kalau dalam konteks perfeksionism itu tuh Coral. Tapi yeah. Kalau misalnya dalam yang kayak look, body shape, appearance, like look, yeah. Itu gue. Oke, lanjut. Who's most likely to win a Nobel Prize or lottery? Tiga, dua, satu. Karena kalau aku merasa kayak hokiku banyak gitu loh. Hoki Odi sih. Iya, Cudi sih. Odi kemarin menang lomba sih. Kalau enggak lomba, terus Cudi di notis gitu-gitu. Iya, dia di notis baik banget. Kalau menang lottery sih aku Asher Angel, di Hope Club, Johnny Orlando. Kalau Nobel Prize kayak Corel. Lanjut. Who's most likely to fall asleep in class? Oh my god, gampang banget. 3 2 1. Cudi enggak. Kalau Dede itu dia selama online school, bayangin dia kayak tidur, gurunya ngoceh sendiri. Terus pernah sekali dia kan bilang sama aku, Cudi, ayo mau tidur bentar. Sama Coro juga kayak, mau tidur bentar. Terus aku sama Coro udah bilang kayak, jangan deh, ntar absen, kasihan guru ini manggil kamu gak dipanggil-panggil. Terus dia bilang, enggak kok, bentar doang. Oh ya udah dong, kayak akhirnya aku sama Coro kayak biasa aja. Tau-tau dia beneran ketiduran sampai Zoom-nya udah mati. Kayaknya gurunya manggil-manggil dia kacangin, sumpah kasian banget. Iya, Zoom-nya mati ya. Kalau Coral itu dia tuh dulu pas masih sekolah itu tidurnya kan kebalik, jadi bangun sampai subuh, abis itu selama sekolah dia tidur. Ada pembelaan atau benar? Benar kan? Cucu cuma nambahin cerita lucu. Jadi apa-apa? Waktu itu karena bosen di kelas online kan ini maksudnya? Iya, online atau ya, online. Waktu itu pernah ada kelas yang bosenin kan, kayak aduh apaan sih ini gitu. Terus yang kayak, Mi, saya izin ke toilet. Ke toiletnya mandi. Iya, aku inget. Jadi, iya. Toilet. Lanjut. Who's most likely to worry about small things? 3, 2, 1. Kalau Cudi itu apa ya? Selalu overthinking about something. Jadi itu salah satu. Iya, benar. Cuman kalau misalkan di antara Ai sama Coro, kayaknya yang lebih sering overthinking Coro. Yeah. Lanjut. Who's most likely to fall in love with their best friend? 3, 2, 1. Karena Dede tuh orangnya gak tahu kenapa gampang baper weh. Lanjut, nah ini. Who's most likely to travel the world? 3, 2, 1. Bentar. Amin. Kalau satu doang sih ini, tapi kalau saya juga mau. Amin. Yeah. Lanjut. Who's most likely to not take a shower for a week? 3, 2, 1. Gak usah nuduh deh. Kebalik. Gak usah nuduh, sumpah gak usah nuduh. Coral. Udah ya. Nih, kenapa Ai jawab kita bertiga? Karena I'm most likely to. Iya, oh, most likely to berarti ini. Iya benar. Dah lah, ya deh gue deh. Kebalik. Nah, ini. Lanjut, who's most likely to get married first? Ini jujur susah banget loh. Karena kayak kita bertiga tuh gak yang ngebut. Iya, gak yang ngebut nikah gitu. Bentar ya, mikir dulu guys, karena ini susah. 3, 2, 1. kita jawabin sendiri. Bukan, makanya kita juga enggak tahu kita mau nikah. Iya, gitu, iya, tapi gitu, kapan nih kagak tahu. Udah. Tergantung. Yang jelas pasti nikah lah ya. Lanjut. It's most likely to go skydiving. 3 2 1. Coral sama Dede. Coral sama Dede. Cudi itu orang penakut banget, Ken. Dia bahkan belum pernah naik roller coaster di Dufan. Apaan banget gak sih? Dia 17 tahun. Biar Dufan mahal-mahal kagak ke roller coaster. Padahal semua orang kayak, oh iya gue mau ke Dufan, pasti naik tornado atau enggak roller coaster kan. Pertanyaan selanjutnya, who's most likely to go on a blind date? 3, 2,
Satu. Karena ya udah tahu karena lah dia ya. Suka sama semua cowok. Dia mau coba-coba orang ganteng, Jeremiah ganteng. Iya. Yeah. Oke, lanjut ya, lanjut. Who's most likely to nyanyi di public? 3 2 1. Ini udah Abi. Ya, gimana maksudnya? Ya kenapa emang nyanyi doang kan? Soalnya nih, tiap mandi pasti ini manusia harus bawa speaker. Iya. Abis itu kayak berasa konser, woi. Misalkan baterainya tuh sisa 7%. Cuma tetap dibawa walaupun 2% atau 1% pun tetap dibawa. Baterai iya. HP. Gua enggak bisa mandi kalau misalkan enggak ada musik kayak dan gitu. Kalau HP-ku habis gitu, pasti nyari iya, HP lain. Pasti nyari HP lain. Pinjam HP dan cuma mandi cibutuh. Iya. Jadi kayak kalo heran ada gitu HP gue bisa mandi. Pertanyaan selanjutnya, who's most likely to ngajak ribut? 3 2 1. Sih. Karena enggak ngerti woi kayak maksudnya kita lagi peace nih, lagi peace. Terus tiba-tiba kayak Cudi, jangan banyak bacot dong. Padahal kita lagi diam. Terus benar sekali aku lagi ulangan kan. Ini masih online school nih. Terus kan kita harus on mic. Nah, terus tiba-tiba dia dari dalam kamar kayak gini teriak, "Mami, ini aku di mana ya?" Terus padahal kan aku lagi on mic kan. Terus kayak matilah saya. Jadi benar-benar ngajak ribut banget sih, bikin malu. Oke, lanjut. Who's most likely to cook a good meal? 3, 2, 1. Kok dia mau makan doang, makanya yeah. Dipilih kita berdua. Iya, yeah. Kalau Dede sebenarnya dia juga bisa apa masak. Cuman kalau misalkan dia bisa masak. Tapi aku kayak enggak mau ribet, cuman yang kayak ya udah aja. Iya, yeah. Kalau aku tuh kalau bikin makanan oh ya udah sekalian eksperimen tapi sekalian ya. Enak plus ya, gitu. Aku juga suka nonton MasterChef jadi kayak maksudnya oh iya terinspirasi gitu. Oke, lanjut ya. Who's most likely to lose their temper? 3 2 1. Jelas memang gila. Obvi. Seperti yang udah kita jelas-jelasin ya. Lanjut nih ini. Who's most likely to ngomong sesuatu cuman ujung-ujungnya disesalin gitu loh. 3 2 1. Iya sih. Maksudnya kita bertiga karena kayak ya sih kayak maksudnya kita tuh kayak kalau abis ngomong regret tapi kan kita nggak kasih tau orang kalau regret gitu. Iya. Kayak udah di hati aja aduh kayaknya gua tadi kayaknya harusnya nggak ngomong kayak gitu. Orang itu orang lain apa orang kita gitu sih? Orang lain. Semuanya. Kita juga. Kayak apapun. Cuman kan ada orang yang kayak heartless yang kayak oh yaudah, ya udah gua ngomong ya. Yang ngomong siapa aja. Siapa itu? Lo sakitnya sakit aja kayak gitu kan. Bukan gila. Mean girl vibe. Oke, lanjut ya. Who's most likely to take the longest to get ready? 3, 2, 1. Ini obvi. Karena Coral itu, karena makeupnya cuma alis. Nih ya, Coral itu kalau misalkan mandi, kayak yang udah dijelasin, dia kan konser kan. Jadi mandi aja perlu sejam. Nih ya, pernah sekali Coral enggak keramas kan. Mandinya sejam. Aku pikir oh ya udahlah dia mandi apa namanya keramas gitu kan. Pas keluar-keluar ternyata rambutnya kering. Terus aku langsung kaget kayak oh my god, please. Terus dari tadi di kamar mandi ngapain gitu kan? Gawe, waktunya emang cepet gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue heran banget. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak waktu tuh berjalan dengan cepat? Tiba-tiba aja sejam gitu. Oke, lanjut nih. Who's most likely to forget something important? 3, 2, 1. Important, kayaknya ya. Ini deh. Kayaknya kalau ini tuh susah, cuman kalau misalkan kayak paling-paling susah nginget sesuatu kayak Coral, karena kayak Coral tuh harus nginget dulu, nginget tapi dulu, kan, nginget dulu. Tapi pertanyaan kan important kan? Iya, iya. Kalau important ngapain dipikirin, ngapain diinget-inget, nggak ngapain sih? Aja. Kayak ini susah sih, kayaknya nggak ada karena ini important, kayak kita tuh inget gitu. Oke, lanjut. Who's most likely to be a Sam? 3, 2, 1. Sorry, but this one. Please, this one. Karena dia sampai beli tiket konser just for New Hope Club. Kayak Coral gak se-insane itu loh. Enggak, bahkan abisin tabungan dia semuanya just for them. Enggak, tapi bedanya dia tuh baru gimana sih. Kayak misalnya lo suka sama New Hope Club Senin, selesai dia beli tiket konser, ngerti gak sih? Gitu loh, kan kalau misalkan lu bucin sama artis 3 tahun beli gitu kan, sampai benar-benar udah suka banget, kenal artis banget, dia kayak baru tahu Seninnya, besok kan langsung beli. Iya, makanya yeah. Cuman kalau Coral itu, dia kan bucin parah sama NCT. Kayak maksudnya, tiap detik itu wajib buka lagu NCT. Sampai aku sama Dede kayak udah, ya Allah Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kayak gitu. Oh jangan gitu Juri, Juri sama ini juga kemarin-kemarin ya. Iya, cuman maksudnya Coral jauh-jauh lebih parah. Oke, lanjut. Who's most likely to be hungry 24/7? 3, 2, 1. Iya sih, Coral sama Dede. Cuman yang kayak paling banget itu ini. Kayak
Coro bener-bener gak bisa hidup tanpa makanan. Kayak maksudnya gak bisa lah, gila, baru, siapa bisa. Maksudnya baru makan kemarin malamnya misalkan jam 2, jam 2 pagi atau jam 3. Terus tiba-tiba kita bangun jam 10 atau jam 8, lapar lagi. Padahal kemarin malamnya itu makan makanan berat gitu loh. Kan tidur pakai energi. Kalau misalkan who's most likely to not be hungry, itu aku. Karena aku bisa misalkan makan hari Rabu sampai hari Jumat aku enggak lapar. Enggak juga gitu sih. Ya nih ya, weh. Itu juga coy. Mati. Iya, mati. Kalau misalkan Dede tuh dia lebih ke craving sih. Moving on to the next question. Who's most likely to be a drama queen? Oh. 3 2 1. Dua orang ini. Shut up. I'm not. Iya, yeah, weh. Kalau aku tuh aduh, kalau satu ya. Jadi drama queen banget. Battle. Lanjut. Who's most likely to rakus? Pokoknya dia yang paling rakus, siapa? 1, 2, 3. Mampus, Dede tahu. Ya Dede. Karena kalau misalkan, pokoknya ada sesuatu yang berlebih pasti langsung diminta sama dia. Lanjut. Who's most likely to berantemin hal yang gak jelas? 3, 2, 1. Karena, jadi sebelum kita pergi ke sini, kan kemarin subuh, kan kita mau pergi ke Bogor, ya kan? Nah, abis itu, karena kita itu baru siap-siapnya malam, jadi harus mandinya subuh, kan? Nah, abis itu, kamu ya yang udah masak air panas? Iya, aku udah masak air panas. Dede, iya, nah Dede udah masak air panas, nah, terus Coro tiba-tiba kayak, oh iya, Cici dulu yang mandi. Gak, terus, weh, gak gitu. Aku kan, dia kan, aku udah masak jelas, air panas. Ceritanya. Ya, aku udah masak air panas. Ha. Terus aku kayak berubah pikiran, ah aku pengen masih mau scroll TikTok gitu. Terus yang kayak, Sarah mandi duluan aja, Sarah gak apa-apa pakai air itu, iya ya gak apa-apa. Ya udah, oke, okay, ya udah. Tiba-tiba at the last second, kayak udah 12.30, bentar lagi kita pergi, jam 3. Jadi yang kayak, udah deh, aku harus keramas ya, udah aku langsung kayak, gak jadi Sarah, gak jadi aku aja dulu. Terus dia yang kayak masih kekeh. Ayo, gue. Bisa dong kan perjanjiannya udah ganti. Iya. Masih kan tetap aja itu masih ada milik I gitu loh. Gak lah. Jadi, yaudah. Terus aku juga pengen mandi kan tiba-tiba, ya udah dong, aku bakal masak air panas sendiri. Terus tiba-tiba ini dua orang berantem di kamar mandi. Yaudah, akhirnya dia duluan yang mandi. Iya. Terus akhirnya pas keluar kan duduk, terus ngeliat air panas lagi. Iya, well, it's mine. Terus akhirnya aku harus masak air panas dua kali. Last question, yay, pertanyaan ke-33 akhirnya. Gila, dia sampe keringetan tuh, asli jual. Who's most likely to do random things? Kayak paling freak. 3, 2, 1. Yang kayak, kalau paling random itu ini, cuman kalau paling random banget, ngat ini coral. Sebenarnya kita bertiga sih kalau misalkan random, soalnya kita bertiga paling nggak tahu malu. Sebenarnya kita bertiga tuh random, tapi Odi tuh yang selalu mau jaga image gitu loh, ngerti nggak sih? Kayaknya terlalu banyak malunya, ngerti nggak sih? Gini, kamu berani nggak nyengker di mall? Berani lah. Ya kan? Kamu berani nggak? Nggak jelas. Kayak kalau aku pergi aku wajib pakai sepatu sih. Kayak, gila loh. Si pernah kan pergi nonton Cici kan? Terus si kayak, aduh capek banget nih kan sepatu boot kan, emang abis tampil gitu lah, terus pakai sepatu boot capek. Aduh lepas aja nyeker, bener-bener gue tenteng. Udah. Udah amat. Mau tenteng, terus nyeker, udah. Tapi kalau dia tuh bener-bener jaga image banget. Jaga image banget. Yeay, selesai deh. Who's most likely to kita? Yeay. Kesimpulannya apa nih? Rate-nya 10 juta per 10. Iya, 10 juta per 10. Karena kayak bener-bener know each other very well. Cause you know me too well. Tekan. Oke, okay, bye guys. Bye guys. Bye guys.